Bertempat di ruang rapat pimpinan, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Haji Yudin Moonti, didampingi para pejabat Eselon 4, ikuti monitoring dan evaluasi tim penilai pendahuluan, oleh Tim Biro Ortala Kementerian Agama Republik Indonesia, Senin, tanggal 30 Juli tahun 2024. Hadir mendampingi, tim Ortala dan KUB, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dan juga diikuti oleh tim Zona Integritas dari Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, tim Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango, serta tim Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam penyampaiannya, PLT Kakan Kemenag Kabupaten Gorontalo, Haji Yudin Moonti, mengharapkan dari kegiatan tersebut akan berdampak positif dengan adanya kemajuan kinerja tim, serta inovasi dan kreativitas dalam mewujudkan pembangunan zona integritas di Kementerian Agama, Kabupaten Gorontalo.